hasil sebuan terhadap premis yang disyaki menjalankan apa tu mining Bitcoin ya. Kita telah berjaya merampas 270 buah mesin yang mining Bitcoin. Jadi saya ingin memaklumkan bahawa ini satu sebuah premis dia menggunakan ampere satu bulan adalah 250 ampere per day, 250 ampere per day setiap premis manakala yang untuk rumah biasa hanya 15 ampere per day saja. Jadi siasatan awal dan kerugian dia dialami oleh pihak DMB bagi satu unit premis pemeniagaan adalah RM22,000. Kalau 5, kita kali 5 lah, RM110,000 semuanya. Jadi sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menasihati pemilik premis perniagaan apabila kita menyewa premis masing-masing kepada penyewa, pastikan aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Kita jangan membiarkan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada tenant. Dan kalau kita lalai, nombor satu, kita kena bertanggungjawab atas segala kerugian ditanggung oleh DMB. Yang kedua, mesin ini beroperasi 24 jam. Kalau satu bulan, 31 hari ke? Kalau satu tahun, 360 hari. Jadi, amat panas mungkin ia akan menyebabkan kebakaran. Jadi, kalau berlaku kebakaran, maka dia implikasi yang amat besar. Selain daripada merosakkan premis sendiri dan juga menyebabkan jiran-jiran sebelah mungkin akan terjejas dari segi keselamatan. Jadi kena berhati-hati para pemilik-pemilik perniagaan. Jadi hasil rampasan dan tindakan pihak polis ini, kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 427 Kanun Keseksaan.